Jadi sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah, susu. Tidak ada yang dikurangi. Isi tadi Mas dijelasin menu-menunya apa aja isinya sih Mas? Iya, hari ini untuk menu hari ini ya, kosnya itu 14.900, sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan sama susu. Jadi menunya lengkap sekali dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500 itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini 14.900. Berarti gambarannya untuk ke depan tuh berarti seperti ini Mas, menunya Mas. Nanti akan kita coba uji coba terus sampai bulan Oktober ya Bu Catherine ya. Jadi nanti menunya tiap hari berbeda dan nanti kita pengen mendapatkan masukan dari anak-anak, dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun, ahli gizi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi akan segera kita follow up. Dan kita juga nanti sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil. Dan juga mungkin
memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong royong untuk menyajikan makan siang gratis ini. Dan hari ini kita dibantu oleh Gojek ya. Jadi tadi satu orang ngirim berapa kotak? 50 kotak. Dari total 3.000 ya totalnya. Jadi di berbagai skema akan kita coba, dan yang paling penting nanti kita ingin mendapatkan masukan dari anak-anaknya, soalnya anak-anak yang menerima manfaat ini. Jadi nanti sampai bulan Oktober akan kita coba terus. Jadi silakan teman-teman media juga bisa nanti ikut merasakan apakah menunya baik atau tidak, silakan nanti kita diberi masukan. Mas, saat pemerintahan Mas berjalan, realisasinya akan melibatkan pihak swasta? Sekali lagi, nanti sampai bulan Oktober akan kita coba berbagai macam skema. Skema terbaik untuk anak-anak. Dan dengan juga apa kos yang benar-benar baik untuk anak. Jadi hari ini 14.900, saya kira ini sudah cukup baik dan cukup ideal. Jadi sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah, susu. Tidak ada yang dikurang. Sebagai lokasi, sebagai pilot project, tanggapannya gimana, Pak? Kalau untuk project, memang mau tidak mau, karena memang anak-anak juga ketika memang ini disediakan, ya antusias, gitu ya, baik dari pihak anak-anak sendiri ataupun dari pihak keluarga lah. Ya karena dari latar belakang orang-orang yang mungkin yang berbeda, gitu ya, ya bahkan mungkin ada yang di bawah rata-rata kira-kira seperti itu, sehingga mereka terkadang berangkat ke sekolah juga kan hanya sekedar gitu, bahkan ada yang tidak sarapan atau macam, kemudian juga dia ketika sudah sampai di sekolah juga ya paling tidak yang mereka punya bekal buat jajan, dia jajan juga asal-asalan seperti itu. Mewakili pihak sekolah, Anda menilai program ini positif? Terserah yang positif buat saya. Ya, kenapa? Karena dilihat dari segi menu ya, yang memang disajikan, yang itu semua bisa menunjang lah, ya, terutama buat pertumbuhan dan ya fisik dan psikis anak lah, ya. Dari latar belakang dan tadi memang mereka sedikit kurang mendapatkan perhatian untuk mengkonsumsi, ya sekarang ini mereka merasa nyaman dan enak katanya begitu ya. Ya bayangin aja kalau misalnya setiap hari nggak ada yang mereka itu konsumsi susu misalnya,